Bribda Alvando Steph Karamoy gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah Jumat kemarin. Bribda Alvando merupakan personel Brimob yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens. Ia tertembak setelah terlibat kontak tembak dengan KKB pimpinan Apen Kobogau. Saat itu KKB menyerang pos Satgas dari belakang tower Telkomsel hingga terjadi kontak tembak selama 30 menit. Bribda Alvando sempat dievakuasi ke Puskesmas Sugapa, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Jenazah Bribtu Anumerta Alvando, Sabtu pagi telah diberangkatkan ke kampung halamannya di Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dimakamkan. Upacara pelepasan jenazah dilakukan di Bandara Moses Kilangin Timika dan dipimpin langsung Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Polisi Faisal Ramadhani.